semuanya. Annyeong, assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Dan untuk kali ini aku seneng banget, seneng banget karena aku hari ini mau unboxing barang yang udah aku pengenin dari lama, dan dramanya juga bener-bener mengharukan dan panjang banget ceritanya. Ini dia Army Bomb yang special edition. Sebetulnya untuk Army Bomb ini udah dari 4 bulanan yang lalu untuk rilisnya, dan aku sebetulnya udah pesen dari bulan April, dan baru sekarang aku dapetin Army Bomb. Aku seneng banget. Nah, jadi ini tuh like sticknya BTS Army Bomb yang special edition. Jadi aku udah pengenin itu dari udah launching dari sekitaran bulan April yang kemarin. Cuman karena ada something yang membuat aku jadi nggak dapet Army Bomb yang special edition ini. Jadi kemarin itu sempet bolak-balik nyari ke online shop karena udah pada habis semuanya yang special edition ini. Jadi udah bolak-balik di online shop juga, udah gak dapet sama sekali, udah habis. Ada sih yang ngejual, cuman itu harganya turun karena banyak damage kayak gitu. Jadi ada temen aku yang di Jakarta juga yang mau nawarin, dia rela banget ngasih aku kipannya dari online shop juga. Jadi tinggal satu-satunya dan aku dikasih buat ngambil Army Bomb ini. Jadi aku seneng banget, terima kasih banget, aku seneng banget. Dan teman-teman, sebelum aku lanjut untuk unboxing Army Bomb ini, minta dukungannya, jangan lupa geser ke bawah ada tulisan berwarna merah, klik tombol subscribe, jangan lupa juga untuk like dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, kita lanjut buka langsung. Hari ini aku seneng banget, kayak unboxing juga aku pakai baju Map of the Soul. Ini dramanya panjang banget karena udah mulai dari Februari. Aku juga udah full payment karena ada sesuatu dan lain hal yang tidak bisa aku jelaskan di YouTube. Jadi aku nggak dapet Army Bomb yang special edition ini. Jadi aku seneng banget karena kemarin itu ada teman yang ngerelain buat ngasih aku biar ngebeli Army Bomb yang special edition ini. Jadi aku bener-bener seneng banget. Dan ini pun karena juga pas lagi corona, semua album, merchandise dan lain-lain yang ada di Weavershop itu, Weavershop masih belum bisa kirim ke luar Korea. Jadi kita harus memakai jasa online shop biar bisa kita beli album dan merchandise-nya. Aduh, sumpah aku seneng banget. Alhamdulillah tidak ada damage sama sekali, dan ini masih terbungkus rapi. Udah dari sini aja, udah dari bungkusnya kelihatan wow banget. Aku suka sama desainnya karena di sini Army dan BTS itu logonya jadi satu. Jadi kalau kalian lihat, ini yang di luar logonya BTS, kemudian yang di bagian dalamnya ini logonya Army.
bener-bener aku suka banget. Terus yang di sini, nah itu, ini ada tulisan Map of the Soul. Di sini ada BTS Official Lightstick Special Edition. Untuk yang di sini sama juga, Map of the Soul. Kemudian untuk yang di bagian luarnya, ini juga logonya. Kalau ini memang benar-benar asli, official, langsung dari Big Hit-nya. Dan di sini juga ada tulisan BTS Official Lightstick Special Edition Map of the Soul. Oke. Langsung kita buka enggak ya? Oke, kita langsung buka ya. Oke, aku bakalan buka. Kok susah banget sih? Kita gunting aja kali ya. Sumpah aku seneng banget karena ini udah dateng, udah dari kemarin-kemarin aku pantengin trackingnya aja terus sampai mana barangnya. Dan kemarin sore itu udah di trackingnya udah masuk Bali, aku seneng banget dan aku nunggu-nungguin banget kurirnya dateng. Wow. Sumpah, sumpah, sumpah bener bagus, bener-bener bagus banget. Aku suka yang special edition ini untuk lightsticknya karena bener-bener terang, bener-bener cerah banget dan bersih gitu aja loh. Wah, bener-bener terang banget ini. Oke, kita taruh untuk lightsticknya dulu. Aku mau coba buka apa aja yang ada di boxnya ini. Nah, untuk di boxnya, di dalam kan ada lubang. Itu untuk penyangga dari lightsticknya. Terus, seperti biasa, ini pasti kita dapet manual booknya, gimana cara pakainya, gimana cara connect-nya ke handphone, modelnya apa aja, semuanya udah ada di sini. Dan yang jelas kita bakal dapet postcard, ini satu set. Kalau untuk lightsticknya, ini satu set. Kita taruh dulu. Nah, ini juga ada pegangannya. Bagus banget, warnanya abu-abu, tapi cerah banget gitu loh. Nah, di sini ada tulisan BTS dan di sebelahnya ada ARMY. Terus ini ada tempat ininya juga. Ada bag-nya. Ini ada tulisan BTS yang special edition. Terus yang di belakangnya ada juga logo dan tulisan ARMY. Ini handbagnya, ini untuk talinya. Dan aku mau buka si postcardnya. Postcardnya. Nah, seperti biasa, kalau kita membeli merchandise ataupun album dari BTS, kita bakalan dapat kayak gini. Jadi, emblem and case. Jadi, kita kayak dapat seperti cashback kayak gitu. Jadi, yang bisa kita
ini scan barcode-nya biar di Weverse kita ada kayak semacam cashback gitu. Terus yang ini, ini Namjoon. Wah, ini dia postcardnya, dapat satu set. Wow. Ini ada Namjoon. Dan belakangnya tuh keren banget, hitam, kayak bersinar gitu, bagus kayak akrilik, cuman ini bukan akrilik sih, ini si RM, ada Jin juga, yay, Uri Sunshine, ada J-Hope, Jimin. Aku suka banget sama Jimin. Ini Jimin. V. Aku suka banget sama outfitnya V yang ini. Warnanya bener-bener ini banget. Warna pink sama coklat. Aku suka outfitnya V. Kemudian ada si JK. Happy birthday JK. Bulan ini Jungkook lagi ulang tahun, dan sebentar lagi URI leader si RM bakalan ulang tahun, bentar lagi, tinggal beberapa hari lagi. Oke, ini postcardnya, perintilannya udah aku buka juga, ini semuanya. Mari kita lanjut dengan si lightsticknya.